wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, kali ini kita mengungkap kejadian sering terjadi kecelakaan di jalan raya Lajuk, Desa Porong, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Ya, kita rekan-rekan teman-teman, penyebabnya apa? Apa kesalahan dari manusia, human error, atau dari kelalaian, atau dari makhluk hukum? Ya, kita mau komunikasi dengan sosok yang sudah mendekat di sini ya. Mendekat di sini ya. Nah, kita berada di apa ini? Di jalan raya Lajuk sekarang ini. Kita ungkap apa kejadian itu sebenarnya, kejadiannya, penyebabnya ya. Nah, ini sosok golnya ini mapan. Mapan ya. Diwawancarai lah mungkin mau guyon lur ya. Saya nggak mau masukkan arwah-arwah korin-korin yang ada kecelakaan di sini, kasihan nanti keluarganya yang melihat terenyuh musuh ini lur, bikin resah mereka, bisa mereka ingat-ingat ya. Cokoncor ini cok. Kecelakaan nangki ini itu penyebabnya apa? Apa memang dari manungso, kelalaian manungso, apa dari goib? Kutu aku, kutu. Sopo penyebabnya itu? Wong dewi. Berarti itu kelalaian dari manusia sendiri. Berarti manusia sosok-sosok goib begini menjadi kambing hitam, ya. Padahal bukan mereka yang aku mereni. Kalau krono ketes yang wakilnya gini, mau aku ikut aja cepet kape. Dia hanya makan darah ya, dia hanya makan darah, tapi bukan penyebab dari kecelakaan. Goib-goib sini juga tidak menyebabkan kecelakaan. Jadi ini error, kelalaian dari manusia sendiri ya, kelalaian. Ono, manusia itu, kape naur, talan kisah kare pecewe. Memang bikin konten seperti itu biar rame, sakri beri ya, bikin konten-konten ngawur lah. Tapi manusia ini berarti kambing hitam, sosok-sosok liane yang dibeli. Memang kemarin sosok pocongan dan gederuwo itu memang biasanya gudo lah, tapi sudah diambil sama Pak Gendi ya, dari Pak Gendi kan formaikan juga ya. Sekarang saya kesini memang untuk sama teman-teman. Ono opo sih nang Laju ini? Laju adalah daerah dekat dengan kelahiran saya juga, orang Porong ya. Ini tuh banyak apa? Kenapa penampakan kok itu di mana? Sering ganggu kok enggak? Tapi memang banyak goib di sini tapi enggak ganggu. Memang hanya nampak-nampak tapi tidak mencelakai manusia. Nah itu, tanggap demit, sing kelas perit tanggap. Demit itu suka bohong ya. Pakai gurone. Kalau kita mempunyai aura yang kuat, mereka nggak bisa bohong. Tergantung dari kekuatan kita ya. Gampang diperdaya oleh mereka. Ono, ono kiro nangis. Si penguasa nangis ini sampai ya lo kau yang mana? Kutu. Eh? Kau penguasa ini. Aku kawani. Eh? Kawani. Apa kawani? Eh? Ya kita panggil penguasa ya, ini kan ibaratnya anak buah ya. Ganti hari ini penguasai. Sosok apa namanya ini bang?
Buto. Sosok buto. Sampean sering manggon nang dhewe sampean nang kene, nang jalan raya kene. Eh? Pinggir kali opo pinggir sawah? Sawah. Tapi nang sawah daerahnya. Dia ono wit, ono wit apa gak ngono. Jadi itu kalau kata rusuhan. Ini sampean penguasa nang kene. Anak buaya aja ukuran nang kene ya, Mbak. Kamu, wah, sampai tadi ini penguasa dari sosok-sosok goib yang ada di sini. Tapi penguasa sosok positif, sosok negatif, apa? Tapi ini penguasa dari positif juga negatif, sosok buto ya di sini. Sampai ini kan tinggal di sini tuh berapa tahun di sini? Zaman kerajaan atau sebelum kerajaan di sana ini? Saat turun nama kerajaan. Ini zaman bayen, zaman bala, zaman purba lah, zaman opo katanya sebelum kerajaan ini sudah ada, dia ada di sini. Tapi kamen menguasai gini, menguasai koi-koi sini. Ini ambek sing barok so gini. Gitu. Jadi kamen tadi di sini sosok itu, ya. Ini ono kejadian yang di sini dari kematian itu disebabkan oleh kok itu kok bener kok gak bener itu mati itu mati uang nanggap itu demi sing apa ini apa klaster itu tanggap mereka sering memperdaya apa pertanyaan itu tapi menggiring sama manusia sebenarnya tidak ada ya nanti itu adalah human error atau kelalaian dari manusia sendiri yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya laju korong ini ya. Jadi mereka membuat konten supaya rame membuat heboh lah, supaya aku terkenal, aku ini sih biasa lah, supaya aku lah boleh apa konten sing apik. Oh jalan-jalan ini, jalan-jalan di sini, tapi foto pater-pateran sekarang gede. Pak Joko kecamatan itu ini menunjukkan pengendara-pengendara ini kecepatannya tinggi sekali ya perlihatkan tertontonkan kecepatan tinggi sekali tidak mengindahkan keselamatannya awak dhewe-dhewe nah itulah terjadi kecelakaan karena kelalaian diri sendiri human error hilang keseimbangan akhirnya bruk akhirnya terjadilah kecelakaan ya mau tenang lagi cuma ngelele sih golek pangan kafe nanti. Kono keti di pangan keti. Kono barang-barang sih gak enak ini kudu pangan. Tapi itu ya kita juga dengar dari makhluk itu yang ada di sini ya. Kita hiburan ini lur ya hiburan atau di menjerung nang ati kan gitu. Gak usah paneng ae. Cuman ini guyon serius kan gitu. Oh, ngoten bangke. Matur nuwun nggih nggih bangke. Keterangan ini gimana teman ini wonten jembatan itu biyen ku angker ta. Jembatan wah tuh. Jembatan nang arah nang Candi Pari itu. Sing ngene ku angker zaman biyen waktu saya kecil itu wingit angker. Di situ banyak orang diperlihatkan barang-barang aneh dulu di situ. Jembatan masuk ke arah utara ke Candi Pari ya. Wilayahnya Pak Dimo, Pak Diwaras, Baman lah di sana. Candi Pari di sana. Sana itu arah ke sana itu dulu angker, tapi anak buah itu jauh itu ya, maka terkenal. Sekarang aja bis jarang orang yang menghiraukan tidak menghiraukan karena harus padang ya. Dia peteng sama saya di tahun 89 itu. Oh tembangnya, dulu jalan raya laju ini waktu tahun 80-81 ramai kalau hari puasa itu banyak orang jalan-jalan tradisi itu sudah hilang semua. Dan sini banyak gerang-gerang sepeda motor ya sama dulu ya kita mengingatkan dulu ya ya kita kembalikan lagi Mbak Buto ini tempat asalnya maksudnya Mbak G dengan rawu atau beli gini kalau beli gini sifat suruh ini menguak nopo sih dan kejadian ini sih mau gak bener lah simang siri kan kalau temen kejadian ya mau termawan kalau matur nuwun jika gak kasih nonton di sini mau termawan. Assalamualaikum, Rahayu, Mbak. Ya, Mbak.